Halo guys, silakan mampir nih Sate Marangi Teras, makannya di teras nih guys. Assalamualaikum guys, balik lagi bersama Tugu di Kubil ya, kuliner bikin ngiler. Yuk makan yuk. Nah kali ini gue lagi ada di kota Depok, gue mau explore dan hunting kuliner yang enak-enak di kota ini nih guys. Kebetulan gue lagi ada di RTM Depok, ini kata temen gue di daerah sini nih ada sate marangi enak nih. Kenalan dulu, namanya sate. Oh iya guys, nama gue bagus deh. Namanya bagus. Kata lu di sini ada sate marangi enak? Enak, ada namanya Sate Marangi Teras bro. Tempatnya jauh banget. Serius? Masuk gang doang dikit. Ini kata dia enak nih. Gue penasaran seperti apa rasanya nih. Yoi. Langsung kita habek-habek guys. Yuk makan yuk. Untuk patokannya nih di sebelah cucian motor, di sebelahnya ada Indomaret. Ini nih, Sate Marangi Teras, 30 meter langsung ke sana. Langsung guys. Bro, di mana bro? Yang kelihatan gede? Nih nih. Wah. Wow. Bannernya gede. Jadi ke sini dong. Masuk ke dalam. Ini rumah. Di atasnya bro. Benar. Iya di atasnya. Ini rumah tapi di atasnya tempatnya. Langsung. Langsung ke terasnya. Anggapnya rumah sendiri. Guys, karena ini memang namanya Sate Marangi Teras, jadi lokasi makannya ada di atas. Halo mas. Halo. Assalamualaikum. Salam. Nah ini sate marangi itu seperti apa sih mas? Sate marangi itu jadi dagingnya tuh setelah dipotong kita kasih bumbu di marinet. Hmm. Langsung dibakar. Biasanya ada tambahan bumbu, kita pakai sambal tomat sih. Sambal tomat? Sambal tomat. Berarti sambal tomat doang nih? Sambal tomat aja. Wow. Paling opsional sih ada kecap sama jeruk limau. Dan kita jalannya tadi itu masuk gang. Iya, naik ke atas langsung. Langsung ke teras nih. Iya, wow, langsung. Mantep banget guys. Kita sih yang favorit daging sapi sama kambing. Itu aja sih dua. Daging sapi sama kambing. Yang favoritnya? Sapi. Sapi? Iya. Nah, sehari ini bisa berapa nih? Berapa tusuk nih? Sehari, alhamdulillah sekarang kita udah nembus 250 sampai 300 tusuk. 250 sampai 300 tusuk sehari? Sehari. Wah, wow, udah siap banget guys. Langsung ya guys, kita lihat proses pembuatannya. Guys, pesanan gua udah dateng. Wah, jadi gua pesen sate sapinya seperti ini dan sate kambingnya. Wow. Untuk sate sapinya ini harganya 34.000, ada 10 tusuk. Untuk kambingnya ini harganya 35.000. Dan ini sambal tomatnya unik banget, guys. Jadi ada sambelnya, terus dikasih tomat segar. Nanti kita persin nih jeruk limau nih guys. Wah, wangi banget nih pas ini. Pertama-tama gue mau cobain yang sapinya dulu nih guys. Langsung ya kita cobain nih. Habe guys, yuk makan yuk. Bismillah. Wow. Waduh. Hmm. Waduh. Ini untuk dagingnya empuk banget guys, dan lemaknya ini kenyal-kenyal lembut banget guys, dan aroma yang gue dapet nih smoky-smokinya dapet, manisnya ini memang dominannya manis guys, aroma-aroma ketumbarnya itu bikin nagih guys. Kan gue mau cobain pakai sambal tomatnya nih guys. Gue penasaran sambal tomatnya rasanya seperti apa nih guys. Kita sendok dulu ya. Wah. Ya jadi tomatnya diiris-iris seperti ini, kemudian dikasih cabe sambal gitu guys. Cobainnya habek, bismillah. Hmm. Wow. Wah, untuk sambal tomatnya itu memang rasanya gurih, ada asemnya, pedesnya itu nggak terlalu pedes sih, cuman ini pedes-pedes nagih guys. Jadi kata mas-masnya, caranya biar mantep nih ditambahin sama jeruk limau nih ya.
Wah, ini tambah seger nih guys. Wuh, habek lagi ya. Wow. Dari daging sama lemaknya ini nggak ada perlawanan. Pas gua makan, gua kunyah ini nggak ada perlawanan guys. Bumbunya meresap banget. Ini Mama Mia. Wah. Nah sekarang kita coba ini kambingnya. Langsung kita habek. Habek guys. Yuk makan yuk. Bismillah. Wow. Kambingnya juga enak guys. Asli. Waduh. Ini jadi kalian nggak perlu repot-repot ngunyahnya sampai biasanya kalau misalnya makan daging kambing ya itu kita sampai kayak gregetan gitu ngek-ngek gitu. Tapi ini santai aja. Aduh mantep banget guys. Jeruk limau nih gue siram dulu, gue persin dulu nih, kemudian kasih kecap manis guys. Kasih kecap manis tuh, wah jadi tambah seger nih guys. Ini untuk sambalnya udah seger banget, kemudian ditambah sama kecap, wah jadi manis, asam, pedas, wah langsung 2 tusuk ya. Oh 2 tusuk guys. Habek. Bismillah. Wow. Wah. Waduh. Benar-benar cakep banget. Jadi kayak air-airnya gitu jadi seger, guys. Wow. Wah. Oh iya. Gua kan tadi ngajak teman gua. Kemana dia? Lo kan lapar tadi. Iya benar. Udah, langsung makan. Ini favoritku yang kambing deh. Serius? Serius banget. Ini sapi nih. Ini kambing. Oh iya, ini dia kambingnya. Santai aja biar nikmat. Masya Allah. Lembut banget, Bro. Lembut nih. Bumbunya berasa, guys, asli. Bro, lo tau enggak kenapa ini namanya sate Maranggi? Apa tuh? Kenapa? Hah? Kenapa emang? Karena yang bikin dulunya tuh ya, katanya sejarahnya yang bikin ibu-ibu. Ibu-ibu? Karena namanya Maranggi. Maranggi. Kalau yang bikin bawa bapak, sate Paranggi kan? Lah? Kalau yang bikin mas-mas? Sate Mas Ranggi. Kalau adek-adek? Deranggi. Udah lama kita nggak ketemu nih. Ini jadi lo yang traktir nih? Oh tenang, kameramen yang traktir. Kemudian gue mau campur nih, sambal tomatnya nih ke nasi. Abis itu bawa satenya. Wow. Ini gua mau lepas-lepas dulu nih. Tuh. Gua lepas-lepas. Waduh. Ini bagian terbaik ya, guys. Habak. Tuh lihat bagian tengahnya tuh lemak yang lembut banget, kenyal-kenyal cuman lembut banget guys. Guys, makannya udah selesai. Wah, jadi kesimpulannya nih. Untuk rating 4,5 di Google tuh, wah, benar banget. Recommended banget guys untuk teman-teman cobain. Untuk sate kambingnya nih, biasanya kan bau kambing tuh kalau sate-sate. Di sini, buset, bau perengusnya hilang guys, asli. Dan empuk bumbunya meresap. Waduh, sambal tomatnya juga yahut banget dah. Kurangnya, wah, sekarang kurangnya nih guys. Kurangnya cuma satu.
yang baru pertama kali mau cobain nanti itu pasti agak kesulitan. Itu pelangnya mungkin agak kecil ya. Mungkin kedepannya siapa tahu pelangnya bisa dibikin gede gitu ya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semua. Dan pastikan untuk teman-teman sudah subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan ditunggu video-video berikutnya dari Kuliner, Kuliner Bikin Ngiler. Yuk makan yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.